Sekitar 190 siswa perguruan Sitoryu Indonesia Karate Do Sindoka Cabang Jawa Timur mengikuti latihan bersama dengan PB Pusat di Gedung Olahraga Sidoarjo. Latihan bersama ini untuk membina mental dan fisik antara peserta. PB yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah Indonesia kita ini dari Pemprov, Pengcap, dan yang lain-lainnya bahwa untuk pengembangan Sindoka ini atau Sitoryu Karate Do Association bahwa ini perkembangan ini harus tetap dilaksanakan demi untuk pemersatuan kita sebagai anggota Sindoka dan persaudaraan Sindoka di seluruh Indonesia. Untuk kemajuan atlet-atlet kita, maka dengan ini kami diundang oleh Bapak Ketua dari Pengcap Pemprov Jawa Timur untuk untuk melaksanakan latihan bersama coaching klinik, ujian dan pelantikan peresmian Pengprov Jatim. Semoga kegiatan ini akan memberikan satu semangat kepada anggota-anggota muda kita untuk berlatih karate bersama kami. Jadi tujuan kita seperti ini. Hari ini kegiatan kami rangkaian daripada pelantikan besok tanggal 14, dan hari ini ada latihan bersama dengan PB Pusat Sindoka Pusat ya. Jadi kita mengundang ada 17 cabang mewakili kurang lebih hari ini yang hadir 190 orang. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini memang diharapkan oleh Provinsi Jawa Timur Sindokat. Karena kami juga atas nama ketua dan pimpinan Sindokat Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Sindokat yang ada di pusat, dan hari ini hadir semua dewan guru ya dan para kejuara-juara nasional yang hadir untuk memberikan pelatihan bersama. Harapan kami dengan latihan bersama ini, kami akan mengadakan satu kegiatan di 2022 pada Januari, akan ujian kenaikan di tempat hijau kurang lebih dihadiri 500 orang. Peserta Sindoka tersebut sudah banyak mencetak atlet berprestasi baik ajang regional maupun internasional. Diharapkan dengan adanya latihan bersama ini dapat menjadi atlet dan bisa menjuarai kompetisi-kompetisi olahraga bela diri yang dipertandingkan oleh berbagai unsur, serta mampu mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Iwan Surya MTV melaporkan.